Dia masih menggiring bola. Dendi Santoso masih dia berikan lagi kepada rekannya Hanif Syabandi. Umpan membelah lautan kepada John Alvarezi. Kerja sama cantik Ciamik. Ricky Kayame. Jabret! Oh! Dia dalam api semangat. He is really on fire. Siapa dia? Ricky Kayame. Lok nade. Tidak tahu akhirnya siapa yang tercatat di papan skor. Apakah Ricky atau tadi yang melibas bola masuk ke gawang. Yang jelas Arema unggul 1-0 atas Kalteng Putra di menit ke-26, bungkus. Iya, kaki yang sangat ringan, tarian yang sangat indah, keberanian yang sangat besar, dan visi bermain yang sangat bagus membuat Ricky Kayame hingga menit ke-27 menjadi pemain yang paling sulit dihentikan oleh barisan pertahanan. Kita lihat liukannya, visinya, keberaniannya, dan ini harusnya jangan ditendang karena bola akan masuk. Kita lihat dua pemain lewat, dia golongin Oka John, kiper sempat digocek lagi, dia hajar dengan kalkulator, dengan cerdik, dan dipasukannya sama temennya. Dedik yang memasukkan. Karena belum lewat garis. Iya, ini sebetulnya tanpa didorong Dedik pun, ini Ricky Kayame nih, golnya Ricky Kayame harusnya. Tapi akan tercatat sebagai golnya Dedik tentunya ya. Benar sekali, tapi adalah sebuah gerakan yang begitu indah, mempesona, cantik, luar biasa, paripurna, ulalalalala.